Di video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Fungsi itu adalah kayak semacam sesuatu yang bisa kita beri masukan gitu ya. Jadi fungsi di sini bukan kayak kalimat mobil berfungsi untuk membawa kita pergi gitu, bukan itu. Jadi dalam matematika itu fungsi itu kayak sesuatu yang bisa kita kasih masukan. Atau fungsi juga bisa digambarin kayak begini ya. Jadi kayak kalau kita nggak tahu apa kalian tahu tentang ini, konsep ini, tentang black box atau kotak hitam gitu ya. Kalau kita punya kotak hitam, kita bisa kasih masukan gitu. Nah, masukan itu kalau masukin ke kotak hitam, terus dianya tuh mengeluarkan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih masukan ini ke dalam kotak ini, misalkannya X, dan kotak ini tuh misalkan F gitu ya. Nah, dia tuh bisa punya keluaran gitu. Punya keluarannya tuh FX gitu. Nah, ini kita bisa masukin apa aja ke dalam kotak hitam ini. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang tidak ada di dalam kotak hitam ini. Kita masukin X, keluarnya FX aja. Nah, sekarang misalkan di dalam kotak ini tuh FX itu sama dengan misalkan kita tahu X kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan mau masukkan sebuah angka gitu, misalkan kita masukkan ke sini 5 gitu ya, kita masukkan gitu ke dalam kotak ini, yang dikeluarin tuh apa? Jadi kita bisa punya seperti ini. Jadi kita punya F dari 5 sama dengan 5 kuadrat tambah 1, ini jadinya 26 gitu. Nah, si fx ini, di f dari 5 itu sama dengan, jadi dimasukin 5, dikeluarinnya 26 gitu. Itu semua karena ada proses yang ada di dalam kotak ini. Nah, mungkin kalian kayak, apa sih ini kan kayak persamaan aja gitu kan. Persamaan, kita punya persamaan, terus x-nya diganti sama 5 gitu. Sebenarnya ini nggak sama dengan persamaan ya. Fungsi ini sesuatu yang lebih umum gitu daripada hanya sebuah persamaan. Saya coba tunjukin lagi, misalkan fungsi itu bisa juga bentuknya kayak gini. Misalkan fx itu sama dengan misalkan x kuadrat tambah 1 jika x-nya itu adalah bilangan genap gitu. Dan fx juga bisa jadi x kuadrat kurang 1 jika X-nya tuh ganjil. Nah, mungkin ini pertama kali kalian lihat gitu kan. Sekarang kita bisa coba misalkan untuk X yang genap gitu ya. X yang genap misalkan F-nya sama dengan 2 gitu. Ini sama dengan berapa? 2 kuadrat kan? 4 tambah 1 ini sama dengan 5. Nah, kalau yang ganjil, kita nggak pakai yang ini karena kita punya persamaan ini gitu ya untuk fungsi ini. Kalau untuk yang ganjil tuh kita pakai yang X kuadrat kurang 1 di fungsi ini. Kalau kita pakai x yang ganjil, kita pakai x kuadrat kurang 1. Jadi f3 itu sama dengan 8 gitu kan. Nah, ini fungsi itu kira-kira kayak gitu. Jadi ya bentuknya tuh lebih umum dari persamaan, dari cuma sekedar persamaan. Nah, di fungsi itu, jadi konsep fungsi itu kita sebenarnya bisa bilang, bisa masukin apa aja gitu ya ke dalam fungsi itu. Bisa masukkan benda atau apa gitu ke dalam fungsi itu, bisa aja gitu. Semua yang di dunia ini pada dasarnya bisa dimasukkan ke dalam fungsi, dan fungsi itu juga bisa jadi apa aja. Misalkan saya punya fungsi di sini, fungsi di sini tuh misalkan fungsi namanya fungsi adit gitu. Kalau kalian belum tahu, ini sebenarnya adit itu nama saya. Nah, ke dalam adit ini kita bisa masukkan misalkan timbel ya. Timbel, kalau kalian belum tahu, timbel itu nama makanan dari daerah Jawa Barat. Itu makanan Sunda, timbel itu makanan enak gitu ya. Dimasukin ke adit ini, keluarannya apa nih? Si adit bisa mengeluarkan apa nih? Adit ini saya nih, fungsi adit. Adit ini bisa mengeluarkan, ya ada banyak yang bisa dikeluarkan sama adit kalau makan timbal ya. Tapi salah satunya ini. Salah satunya, jadi ini kayak
Adit, kalau dari timbel ini keluarannya adalah misalkan video matematika gitu. Video matematika. Nah, udah gitu saya punya fungsi lain gitu di sini misalkan. Fungsi lain ini namanya adalah kamu gitu ya. Saya nggak tahu nama kalian apa gitu, tapi misalkan kamu gitu bisa diganti sama nama kamu di sini. Nah, masukannya di sini misalkan dikasih masukan video matematika gitu. Video ini video matematika gitu kan. Kalau kamu lihat video matematika, keluarannya apa? Keluarannya misalkan kamu dapat 100 untuk ulangan gitu ya. Nah, sekarang bisa juga bentuknya jadi kayak gini. Apakah kamu dari Adit dari timbal gitu. Nah, kayak gitu. Kita tahu kan kalau Adit dari timbal tuh dia mengeluarkan video matematika kan. Jadi bisa juga ditulis kayak gini. Kamu dari video matematika gitu. Nah, kamu dari video matematika keluarannya apa? Dapat 100 gitu kan untuk ulangan. Nah, misalkan kayak gitu. Kita kan tahu nih kalau misalkan kamu dimasukin video matematika keluarnya dapat 100 untuk ulangan. Jadi bentuk ini tuh fungsi itu bisa di kayak seperti ini gitu. Kamu dari Adit dari timbal itu sama dengan kamu dari video matematika. Kamu dari video matematika itu sama dengan dapat 100 untuk ulangan gitu ya. Nah, sekarang kita coba, mudah-mudahan kalian nggak bingung dengan konsep ini. Saya cuma pengen ngasih tahu aja kalau fungsi itu bisa, bentuknya bisa apa aja, nggak cuma angka. Sekarang kalau misalkan untuk soal gitu ya, misalkan kita punya fx sama dengan x tambah 2. Nah, terus di sini di bawahnya saya punya gx gitu. Gx itu sama dengan x kuadrat kurang 1 gitu. Sekarang berapakah g dari fx? Dan dari fx, g dari f dari 3 gitu kan. Nah, ini berapa jawabannya? Kita bisa cari tahu dulu ini yang di sini kan. Fx ini kalau misalkan x-nya sama dengan 3, kita bisa tahu kan f3 sama dengan 3 tambah 2, 5 kan gitu kan. Jadi g-nya gimana? G-nya itu kan jadi g dari 5 kan. Ini sama dengan g dari 5, ini x kuadrat, 5 kuadrat, 25 kurang 1, 24 gitu kan. Jadi g dari f dari 3 itu sama dengan 24. Yaitu perkenalan terhadap fungsi. Semoga kalian mengerti dan nggak bingung tentang fungsi ini. Terima kasih. Silakan kirim komentar kalian atau kasih pertanyaan di bagian komentar di bawah ini.